Hanya kerana brek lori gagal berfungsi, maka si pemandu terpaksa membuat tindakan pantas dalam usahanya untuk memberhentikan lori tersebut. Menerusi rakaman dashcam dapat dilihat, pemandu lori terpaksa menghimpit ke sebelah kiri jalan dalam usahanya untuk memberhentikan lori tersebut dan sekaligus bagi mengelak daripada berlanggar dengan kenderaan lain. Kejadian yang berlaku berdekatan TNB Teluk Intan ini membuatkan pemandu lain berang dengan apa yang berlaku.